Kita buat 30 PSI ya. Yes. 30 PSI. Oke. Okay. Nice. Sang roda ya. Kencang, terus kemudian diukur jarak mesin dengan roda. Ini ada bentuknya guys. Ah, itu jarak antara mesin dengan roda. Terus kemudian ada B. B ini lebar pelek. Terus C diameter pelek. Jaraknya itu tujuh. Kita buat tujuh. Nah, tujuh. Terus kemudian untuk itu lebar sama diameter lebih sih. Bisa pakai alat ini. Cek, benar 14. Hebat. Ringnya 11, lebarnya 9. Nah, kalau ini tadi ban yang kita ukur pelek ya. Tadi ini belum, tadi belum atau tidak bisa sebagai acuan ya, ya ralat. 11 dan enam setengah ya, diameternya 11, lebarnya 6,5. Enam setengah, ini 11. Jadi yang kita ukur peleknya, bukan bannya. Oke, kalau sudah kita tutup. Yang A. Otomatis. Nah, dari data yang didapat itu bagian dalam sini nol ya, enggak ada beban yang harus ditambah. Kemudian bagian dalam itu butuh 20 gram pada posisi jadi pada posisi ini bagian luar atau bagian yang dekat dengan atau sisi sebelah kanan itu lebih berat 20 gram bagian bawah. Jadi kita tambah 20 gram di bagian atas kelebihannya. Kemudian kita kasih bobot. Bobot balance ini modelnya model tempel. Satunya itu 5 gram. 20 berarti kita butuh 4. Ini baru ya guys. Beli di CPMK. Ya. Oke. Jadi yang kita pasang itu bagian yang paling atas sendiri ya, atau yang lurus sejajar dengan porosnya.
mepet bagian dalamnya. SOP-nya kita amplas dulu ya, karena nggak ada amplas, jadi kita langsung di pasar. Ya, untuk pelek jenis ini, itu nggak boleh pakai timbal yang tancap. Tancap ya, timbal yang dipukul, tapi harus yang tempel. Sudah, kita cek lagi. Misal ya guys, kita ketika dicek ulang ternyata di sini belum nol ya, misal 10. Terus kemudian posisinya itu agak miring atau agak enggak lurus posisi timbal yang ada ya. Saya kasih contoh. Kita ulang lagi. Geser sedikit. Misal terjadi hal seperti ini, setelah kita pasang tapi kok di sini tetap muncul 10, kita cek lagi 10-nya itu di posisi mana. Nah, ini kita lihat bobotnya di arah jam 1 ya. Di arah jam 1. Artinya bagian atas ini itu kurang bobot 10 gram. Tapi kalau posisinya seperti ini, kita nggak perlu tambah lagi bobot 10. Karena pemasangan bobot ini tidak boleh melebihi dari satu titik pada sisi yang sama. Jadi harus satu titik. Kita akali dengan cara menggeser bobotnya ke atas. Kita geser bobotnya ke atas. Kita cek lagi. Jadi nggak perlu ditambah bobot lagi, tapi cukup menggeser. Ketika digeser, digeser lagi, muncul lagi. Kalau posisi bobotnya sudah di atas ini, berarti tinggal kita tambahin lagi di titik yang sama. Jadi nggak boleh di sini ada bobot, di samping kiri ada bobot, kanan ada bobot, di sisi yang sama loh. Berarti cukup satu ya? Ya, cukup satu titik. Jadi kalau masih belum nol, tinggal kita geser, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Tapi kalau sudah di atas, kok masih muncul angka di alatnya, berarti kita tambah sesuai dengan permintaan di titik yang sama. Jadi seperti itu tutorialnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.